Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam Mbak Yuni. Bella adalah rame banget toh ini. Lagi pada ngobrolin apa toh. Mbak saya diajak-ajak toh. Mbak Yuni, jadi umrohnya kapan? Kok gak ada kabar lagi? Umrohnya gak jadi. Ya Allah, kasih banget. Kenapa toh Mbak Yuni? Itu loh sebabnya hadiah umrohnya itu jebulan iki penipuan. Mbak Yuni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ya, pada ketawa-tawa ngomongin apaan sih? Itu loh, ngomongin apa ya? Sadar, Bu. Ibu kenapa? Pak Uyuy mana, Pak? Mbak Bina mana? Pak Uyuy ngopong di sini, di atas siapa-siapa kok. Pak, pokoknya kita harus pindah, Pak. Ibu gak mau tahu, pokoknya kita harus pindah. Iya, Bapak kan udah setuju. Ibu tenang aja udah. Pak, mau Bapak cari kontrakan atau di Rawa Itik, Pak. Biar kita cepat pindahnya, yuk, Pak. Ya, Ibu aja lah masa Bapak. Lah, Bapak iki piye to, Pak? Kalau Ibu yang nyari-nyari kontrakan baru, ya wegah to, Pak. Males Ibu, mo. Kalau Ibu muter-muter nyari kontrakan baru, lah nanti kalau ketemu ibu-ibu yang lain, Ibu isin, Pak. Nanti Ibu diledekin lagi. Nggak jadi umroh, nggak jadi umroh, nggak jadi umroh. Ngono, Pak, isin. Bu, Bapak kan harus jualan. Ya wes toh, Pak. Jualan itu sekalian aja di Rawa Itik. Ya enggak bisa, Bu. Di sana juga udah ada yang jualan ketoprak. Enggak usah. Bapak. Udah. Pak. Ibu kenapa sih? Enggak tahu, Gas, Bapak pusing ya. Pak. Bapak iki piye toh, Pak? Lawang diajak ngomong kok malah pergi toh? Ibu mau ngomong apa lagi sih? Yo nyari kontrakan yang baru toh, Pak. Kita benar jadi pindah yang jauh, Bu. Iya. Ya, Bu. Bagus enggak mau ah kalau jauh. Ya wis toh, Bu. Pindahnya enggak usah jauh-jauh, deket-deket sini aja lah. Lah, Pak. Lah kalau deket-deket sini, lah ngopo toh kita pindah? Yang benar pindahnya kemana sih? Ya wis toh, Pak. Bapak aja yang nyariin yo. Bapak lagi aja. Waalaikumsalam. Pak Uyuy, mana sahabat karibnya? Hah? Siapa sahabat karib saya? Mbak Denok maksudnya. Bukan Mbak Denok, itu loh Mbak Yuni. Mbak Bina kalau ngomong terus sembarangan. Canda, Pok. Biasanya Mbak Yuni udah nongkrong di sini pagi-pagi ini kok nggak kelihatan gitu loh. Oh, lagi itu kali, lagi sibuk ngurus buat umroh. Oh iya. Ah, emang orangnya aja kagak berani keluar. Emang kenapa nggak berani keluar, Pok? Jadi malu, itu kan umrohnya penipuan. Orang sekarang aja udah lagi nyari kontrakan, bakal pindah. Hah? Yang benar, Pok. Iya. Aduh, ini nyamuk. Tadi kamu ngomong apa? Ngomong yang mana? Kan udah ngomong banyak. Ini barusan sebelum aku digigit nyamuk. Oh, jadinya itu ibu aku pengen pindah jauh. Terus kamu sekolahnya pindah dong? Nggak tahu deh, terus ada ibu sama bapak. Bapak! Iya. Pak, mau ibu didengerin toh, Pak. Ngomong apa?